Kalian sadar nggak kalau misalkan sekarang beberapa bagian tubuh kita tuh udah nggak berguna? Yang pertama, gigi rahang bungsu. Dulu itu rahang nenek moyang kita lebih gede, jadi muat buat semua gigi. Kalau sekarang semua gigi itu tumbuh, rahang kita nggak akan muat, dan bisa-bisa kita harus operasi untuk membuang gigi tersebut. Yang kedua adalah tulang ekor. Nenek moyang saudara sepupu kita mungkin butuh itu buat menyimbangkan jalan mereka. Tapi karena sekarang kita jalan tegak, ya kita udah nggak butuh itu lagi. Ketiga, usus buntu. Ini tuh dulu gunanya buat menyerap tumbuh-tumbuhan yang dikonsumsi sama nenek moyang kita. Tapi sekarang makanan udah banyak berubah. Kalaupun itu dioperasi, banyak yang bilang nggak akan ada efeknya. Keempat, bulu kuduk. Dulu ini dipakai buat ngasih tahu kalau ada ancaman di sekitar kita. Dan bulu ini akan ngembang supaya kita kelihatan lebih gede dan mangsa kita jadi takut. Dan yang terakhir, kuting cowok. Ada yang tahu fungsinya buat apa? Dan seperti biasa, terima kasih.